Salam sejahtera, jumpa lagi di channel YouTube Komunitas Apple Indonesia. Untuk Anda yang belum berlangganan, silakan klik berlangganan dan nyalakan tanda notifikasi lonceng di YouTube Anda agar tidak ketinggalan info serta tutorial menarik dari channel kami. Oke, karena berhubung Apple telah mengeluarkan jenis iOS terbaru ya, untuk jenis device tipe lama atau alias tipe lawas ya, itu kalau nggak salah untuk iPhone 4S adalah iOS 9.36. Nah, dan untuk iPhone 5 itu diberikan iOS terbaru juga, yaitu iOS 10.3.4. Oke, kali ini kami akan update ya untuk iPhone 5 dari iOS 10.3.3 ke 10.3.4 menggunakan TreeUtool. Mari kita buka TreeUtool. Oke, pastikan TreeUtool Anda adalah versi terbaru dan pastikan di sini tercentang cross iTunes. Nanti akan terbaca secara otomatis iOS yang harus kita download. Nah, disarankan oleh kami agar Anda downloadlah tersebut terlebih dahulu ya, nanti akan disimpan di file folder tertentu ya, nanti tinggal Anda import. Oke, kita klik di sini download, nanti akan secara otomatis terdownload dan pastikan Anda menggunakan internet yang stabil ya, tidak perlu kencang, yang penting dia stabil tidak terputus-putus. Oke, kita akan potong dulu untuk tayangan ini ya, sambil menunggu download selesai. iOS 10.3.4 ini mungkin dikeluarkan oleh Apple ya, karena untuk memperbaiki GPS ya, kompas dan date and time, yang memang dulu sekali pernah ya, sekitar tahun 2015-2016 itu ada jenis bug yang memang selalunya date and time itu kembali lagi ke tanggal 01 bulan Januari tahun 1970, dan itu sangat jenis yang memang bugnya nggak bisa hilang. Kebanyakan yang menimpa itu adalah di iPhone 5 chip, dan ini apa memperbaiki bug tersebut ya. Oke, proses download masih lama ya, kita cut dulu. Setelah proses download APSW iOS 10.3.4, selanjutnya silahkan Anda masuk ke DVU mode ya. Nanti caranya kami akan cantumkan link blogspot komunitas Apple Indonesia di bagian deskripsi ya. Oke, tekan dan tahan tombol power dan tombol home secara bersamaan sampai device itu restart di logo. Nanti lepas tombol power dan tetap tahan tombol home. Oke, di sini sudah masuk ke
Dev Remote ya. Langsung kita klik di sini Go Flash, lalu diklik. Di sini kami sarankan untuk Anda memilih bagian Multi Live Flash ya. Oke. Nah, di sini sudah ada BIOS-nya ya. Langsung saja kita cek dulu. Nah, di sini pastikan terkoneksi dan sini tidak ada yang di checklist satupun ya. Di sini pastikan untuk masuk Dev Remote. Di versi Triutul yang terbaru ini ya, di versi 2.36 ini, Triutul telah mendapatkan fitur terbaru yaitu iTunes Flash. Nah, di sini kami belum menyarankan Anda untuk menggunakan fitur ini dikarenakan masih banyak bug ya, yang memang kita tunggu untuk versi yang berikutnya kemungkinan bisa kita gunakan. Di sini setelah Anda masuk ke bagian Multiflash, langsung Anda klik saja di sini Flash. Langsung kita tunggu prosesnya hingga selesai. Recovery mode ya, pastikan internet Anda stabil ya, dan pastikan firmware yang kita udah download itu jangan sampai korup ya. Dan gunakan kabel USB yang memang original atau paling tidak adalah support MFI. Oke. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Perlu kita semua ketahui ya bahwa Apple memang telah mengeluarkan dua jenis firmware ya untuk iDevice tipe lawas yaitu iPhone 4S dan iPhone 5. Khusus untuk iPhone 4S adalah iOS 9.36 dan untuk iPhone 5 adalah iOS 10.33.4, yang dimana untuk iPhone 5 ini memperbaiki dari segi GPS, kompas, dan dead end time ya. Perlu kita ingat juga dulu pernah ada kasus yang selalunya tanggal itu kembali ke tanggal 01 Januari 1970, dan kemungkinan bagi Anda yang memiliki iDevice dengan jenis error tersebut ya, tanpa perlu dibawa ke servis, boleh dicoba untuk menaikkan iOS-nya ke iOS 10.3.4. Kita lanjut prosesnya. Oke, masuk ke sending baseband ya. Video kami percepat prosesnya. Oke, sepertinya berhasil. Dan tinggal nanti aktivasi saja. Oke, proses restore telah berhasil ya di sini. Jika sudah, silakan aktivasi dan nanti diklik OK. Untuk Anda yang belum berlangganan, silakan klik berlangganan dan nyalakan tanda notifikasi lonceng di YouTube Anda agar tidak ketinggalan info serta tutorial menarik dari channel kami. Terima kasih.